kumaha, tuwuyang kumaha. Viral video seorang terduga pelaku kekerasan atau begal menangis setelah ditangkap polisi. Ia berulang kali memanggil nama ibu saat ditangkap. Dilansir Tribun News, video terduga pelaku menangis dan memanggil ibunya saat diringkus anggota Satreskrim Polres Renjang Lebong jadi perbincangan. Pelaku merupakan kawanan begal yang kerap meresahkan dan tak segan melukai korbannya saat beraksi. Pelaku curanmor ini sudah beraksi di 4 TKP, yang diterima laporan itu sudah 3 TKP dan 1 TKP lagi belum dibuat, kata Ibtu Denivita anggota Satreskrim Polres Renjang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pelaku, NV, 22 tahun, sendiri merupakan seorang residivis. Saat melakukan aksinya, NV mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Ia juga melukai korbannya. Hai maha, tubuh yang kumaha.